manjinge grebek jiwa. Itu sangat besar sekali demografi dan jumlah penduduknya. Sehingga kecamatan Losarang ini ada sekalian menjadi kecamatan tipe A. Jadi kecamatan yang paling terbesar karena dilihat dari jumlah penduduk, jumlah wilayah, kemudian juga demografinya. Secara kasat mata, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, bahwa di kecamatan Losarang ini yang menjadi kecamatan penyangga dari Kabupaten Indramayu. Karena apa? Karena kita dilewati transportasi tingkat nasional di depan kita, kemudian jalan, kemudian juga sarana pengairan, kemudian sarana-sarana lainnya, sehingga kita itu sebagai penyangga dari tingkat Kabupaten Indramayu dan sebagai barometer. Jadi orang datang ke sana tuh, oh ya kalau PTT bukan kantor ya Pak, dicek, oh di sini SMK Losarang, oh di dicek-cek, misalkan, oh, karena apa Pak?